Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil kitab al-'aziz yawma la yanfa'u malun wa la illa man qala an-nabiy sallallahu alaihi innama ana fikum bi manzilatil walid. Qala an-nabiy sallallahu alaihi man arda sultana bima yuskhitu rabbahu kharaja min dinillah. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita yang mulia Al Ustaz Haji Baihaqi Kiai Daman Huri. Semua anak-anaknya almarhum, mudah-mudahan hidupnya berkah. Allah panjangkan umurnya. Perahu perjuangan orang tuanya berlanjut. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang mulia Habibadah Al-Mahir bin Nawfal. Bapaknya kawan saya, anak bekawan saya. Berkah mudah-mudahan. Amin. Habib. Habib itu supaya pada umur berkah. Amin. Ustaz pihak Abdul Halim dan semua kawan-kawan yang baca maulid berkah. Amin. Pagi ini kita termasuk orang yang terpilih mencintai Allah dan Rasul. Amin. Terpilih nih kita ini. Betapa banyak orang yang pagi ini masih ngorok. Masih ngomong belakang aja nih. Pagi ini masih ngorok. Kleker, kleker. Sholat kagak. KTP-nya Islam. Sholat kagak. Luar biasa. Orang yang tidak sholat subuh, kupingnya dikejikin setan. Orang yang tidak sholat subuh, kupingnya dikencingin setan. Ditambahin tamsilnya oleh guru saya, ayah saya Kiai Abdul Syafi. Kalau yang kencingin setan laki, lumayan. Kuping kita kejuju. Kalau yang kencingin setan perempuan, ngeblepetan. Itu berarti. Maka kita ini beruntung. Pagi ini yang terpilih mencintai Allah dan Rasul. Amin. Allah. Jujur beruntung. Mulia mana? Di musala Ar-Raudah apa penginapan Rio? Cuma nanya kan lu. Di mata kita mulia. Kita termasuk orang yang terpilih mencintai Allah dan Rasul. Kiai Daman Huri yang saya kenal, saya minta maaf waktu almarhum meninggal dunia, saya ada di Thailand, saya ingat banget di Patani, saya di Teramal, almarhum dapat kabar meninggal dunia. Maka satu saat saya akan hadir awal. Kiai Daman Huri adalah guru yang mulia di era sini. Kiai Daman Huri adalah seorang muridnya banyak. Kenapa? Murid mesti sayang sama gurunya. Supaya berkah. Amin. Sebab ma badal barakat sayyid. Siapa yang bisa nindih orang kalau berkah? Enggak boleh kita katain bekas guru. Enggak boleh. Murid mengatakan bekas guru. Nggak ada sejarahnya. Nggak ada bahasa itu. Yang boleh bekas demenan. Kau bekas demenan? Bekas demenan. Kita nikah sama dia. Sama seorang wanita. Baru 6 bulan. Disuruh sholat nggak mau. Ini perempuan. Ngaji nggak mau. Bikin kopi pagi gak mau. Bini begini,
jangan dibanting. KDRT, pulangin baik-baik. Ngambil baik, pulang baik. Pulangin ke rumah orang tuanya. Pak, anak bapak sama saya udah 6 bulan. Saya gak cocok, Pak. Saya minta maaf. Saya pulangin, Pak, baik-baik. Itu bapak nanya, mantu mau kemana? Saya mau tukar tambah. Yang lebih nongak. Itu bekas namanya. Bekas. Boleh. Murid gak boleh katain bekas guru. Guru TK, SD, SMP, SMA, guru kuliah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, guru masjid, guru musola, gak boleh kita katain bekas guru. Gak boleh. Sebab laula robbi ma arabtu robbi. Kalau gak ada guru, kita gak kenal Tuhan kita. Kalau gak ada guru, gak kenal Tuhan. Betul gak? Nyembah molen. Dayamik depan. Mobilnya lagi muter, sembah aja. Kenapa? Laula murabbi ma arabtu rabbi. Karena guru kita bisa kenal Tuhan kita. Maka guru mulia. Mulia guru. Cuma ada murid sombong. Luar biasa. Setengah ustaz. Maaf, ya, senyum. Ilmu dikit sombongnya banyak. Namanya setengah ustaz. Dikatain gurunya, dulu gua ngaji sama dia. Dulu gua ngaji sama dia. Sekarang aliman gua. Sombong murid begitu. Dulu gua ngaji aliman dari dia. Sekarang gua lebih alim dari dia. Jangankan kitab yang kuning, yang biru gue baca. Bego tuh murid. Belau kali. Sombong banget tuh murid. Nggak berkah hidup kita. Maka kita cintai guru kita. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Saya belum ceramah, belum. Baru pembukaan. Belum bicara tentang Rajab. Belum bicara tentang Syaban. Belum bicara tentang Ramadan Karim. Berarti selesainya jam 11. Tuh kayak latih. Iya gak? Kebuli jadi rengginan. Berbicara tentang bulan ini, bulan Rajab. Bulan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Isra Mi'raj, satu perjalanan yang amat mulia. Diterangkan di Al-Qur'an. Subhanalladzi akhra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila masjidil aqsa. Atul ayat naik. Perjalanan yang amat mulia. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa naik ke atas ke Siratul Muntaha. Kata orang Jakarta pinggir bablas. Nabi Isra Mi'raj ruh wal jasad. Ini kalimat mesti pegang. Ruh wal jasad. Bukan mimpi Nabi. Isra Mi'raj Nabi ruh wal jasad. Dua. Maka bicara Isra dan Mi'raj bicara tentang keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Aku yakin, aku percaya bahwasanya Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ini bicara keimanan. Kalau pakai akal, nggak mampu. Manusia pakai akal, nggak mampu. Coba lagi. Kalau
pakai akal mustahil, nggak mampu. Tapi bicaranya iman kita, bicara zat Allah tidak bisa dengan pikiran kita, dengan akal kita. Nggak usah tentang planet, nggak usah tentang laut, cukup di sini dikasih contoh. Gue mau tanya sekarang, kenapa pohon kelapa buahnya ada airnya? Lu pikirin deh. Kan gue pulang balik lagi. Lu pikirin coba. Kenapa pohon kelapa buahnya ada airnya? Emang dia pamada? Emang ada peralon naik ke atas? Letter T dibagi-bagi? Lebih dulu mana air sama batok? Lu pikirin deh. Kalau air duluan rembes, batok duluan kapan masukin? Makin gila loh. Kalau pohon kelapa, jangan bicara selamira. Pohon kelapa lo gak mampu jawab. Maka bicara tentang kiman Nabi di Isra Mi'rajkan Allah, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Perintah Allah tentang sholat. Al-yaum khamsin marrat, satu hari 50 waktu. Nabi terima itu. Begitu Nabi terima, Nabi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tanya, ya Rasulullah, apa yang kau dapat perjalanan Isra Mi'raj ini? Kata Nabi Muhammad, aku dapat untuk umatku sholat satu hari khamsin marrat 50. Nabi Musa kata orang Jakarta godek, lalu godek, kalian koncer kurang angin, goleng kepala dia. Ya Rasulullah, umatmu nggak mampu sholat satu hari 50 waktu, minta keringanan sama Allah untuk umatku. Nabi terima. Nabi minta keringanan kepada Allah. Dari 50 waktu turun 5 waktu. Subuh yang tadi kita sholat, Johor ntar, Asar, Maghrib, Isya. Andai kata satu hari 50 waktu enggak mampu kita. Satu hari 50 waktu enggak mampu. Orang Kebonanas enggak mampu. Jadi negara kaum enggak mampu. Rawa Domba. Kok kampung aja sebetulnya. Kagak ada mampu semua. 50 waktu. Nih contoh. Subuh umpama. Jam 4.20 menit azan subuh umpama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. As-salatu wairum minan naum. Bangun pagi. Sholat 5 menit subuh. Itu pun ayatnya sabihis amalataka. Kalau ayatnya wal asri sama inna atoina 2 menit. Cepat berarti, pendek. Pendek-pendek, betul kan? Sholat subuh. Pulang sholat jam 6. Istri siapin pisang goreng, pisang tanduk. Ya mahal buat suami. Pisang tanduk, jangan pisang gepok. Memang laki lu kutilang. Terigu cap kunci. Kopinya cap bis Jatinegara. Rokok di Samsung. Asap dibunderin. Mantep coy. Azan lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Samsung baru 3 isi 4. Masih empuk. Mati dulu. Kumur-kumur. Masuk lagi masjid. Pulang sholat jam 6 lewat. Di Samsung
masih panjang. Sulit lagi. Dua periode. Nyapres nih. Kopi masih hangat. Pisang goreng masih hangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sholat lagi. 50. Pulang dari masjid jam 8. Kebetulan dagang sembako. Pakai rolling door. Kereke. Pak, beli gula, terigu, kopi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kereke. Sholat. Pulang sholat jam 9. Buka lagi warung. Rolling door. Kereke. Pak, aku galon. Gas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunin lagi krekek. 50 kali turun naik jebol kelar. Kelahannya rontok coy. 50 kali rontok. Coba lo pikirin. Jadi 5 waktu. Dikala sekembalinya Isra dan Mi'raj kumpul orang di Mekah. Nabi sampaikan, aku habis Isra dan Mi'raj, perintah untuk umatku sholat 5 waktu. Abu Jahal ada pada saat itu. Abu Jahal nuding. Isra Mi'raj. Jahal nakal orang. Usar-usarannya 4. Gila Abu Jahal. Abu Jahal usar-usarannya 4. Depan 2, belakang 2. Hei, Isra Mi'raj. Gua gak percaya. Gak percaya. Pak, gua mau tanya sekarang. Mana mungkin separuh malam dari Mekah ke Yerusalem, Aqsa, naik onta aja 2 bulan. Masa lu separuh malam? Gak percaya. Sekarang gua tanya, kalau lu semirat, berapa tiang Masjid Aqsa? Gila Abu Jahal. Emang Nabi ngitung tiang? Gua kemarin yang ngitung tiang. Gua masuk-masuk aja. Gila Abu Jahal. Nabi sudah yang ngitung tiang. Berapa tiang Masjid Aqsa? Malaikat Jibril bawain Nabi Muhammad. Oh, Assalamualaikum. Maket Masjid Aqsa di hadapan. Tinggal dihitung. Nih, tiang sekian. Sumur sebelah kanan. Ada pohon. Diam Abu Jahal. Luar biasa Abu Jahal. Mungkin Abu Jahal pernah ke sono. Sholat kagak ngitung tiang. Luar biasa Abu Jahal. Pantes nakal usir serempak. Jadi, sholat ini menjadi pegangan umat Islam. Ukurannya sholat. Jujur, takutnya waktu hidup gak pernah masuk musola, gak pernah masuk masjid. Cuma musola dijadikan patokan alamat. Gila, buat Sherlock. Musola di Sherlock. Gue gak jauh dari Al-Raudah. Mentok kanan, pagar hitam, rumah gue. Tapi gak pernah ke musola. Kalau mati, baru dibawa ke musola. Itu namanya ngerepotin pengurus musola. Jujur, kita ini gak tahu mati itu kapan. Jujur, ngitung boleh. Tapi mati itu hak Allah. Dalilnya mana? Kulu atin gerib al-maut, mati. Yang paling dekat. Ngitung umur boleh. Nenek-nenek gak ngerti matematik rumus Pitagoras. Tapi ngitung uang kontrakan bisa. Kontrakan 3 pintu. Sepintu 1,5 juta.
berarti 4,5 juta. Cucu pakai 1,000, tinggal 3,5. Ponakan pakai gopek 3 juta, tinggal. Ngitung duit bisa, boleh. Kita hitung sekarang umur kita. Kalau hari ini umur kita 50, umur Ghalib 63, 13 tahun lagi. Nggak lama 13 tahun lagi. Bayangin coba, perasaan baru kemarin tuh, tahun 2000, ingat saya, wah tahun 2000, tahun milenium, aluminium, milenium. Sekarang 2023, cepat banget. Januari baru kemarin tahun baru, berlalu sudah berbuah. Cepat banget hari. Betul dikatakan ad-dunya sa'ah malah arwah. Hidup di dunia bagikan 1 jam. Setahun ke sebulan. Sebulan ke seminggu. Seminggu ke 1 hari. Cepat banget hari. Apalagi yang ngontrak, gede banget. Jangan tersinggung yang ngontrak. Mudahin insya Allah tinggal di apartemen Casablanca. Lantai 17. Bukan jendela kuburan. Nah betas itu pindah Basura. Bukan jendela kuburan lagi. Jujur. Dunia begitu cepatnya. Nggak terasa. Setahun ke sebulan. Sebulan ke seminggu. Seminggu ke 1 hari. Apalagi yang kredit motor. Yamaha NMAX. DP 3 juta. Bulanannya 1.813.700. Dibagiin di jalanan. Selebaran dibagiin di jalanan. Kalau gitu gue terima, bahan teramah. Bahan teramah. Bulan pertama enak bayarnya. Tuh. Bulan kedua masih enak. Bulan ketiga nyangkut. 2 bulan Ambon ke rumah. Begitu dunia berarti. Maka mari kita sholat. Ayo kapan lagi. Umur kita 50, 13 tahun lagi berarti. Yes. Kalau sekarang umur kita 60, 3 tahun lagi. Gak lama 3 tahun. Sekali kredit motor lunas mati. Luar biasa. Mega BPKB dari Adira mati. Luar biasa gitu. Mari kita biar tahu diri. Cintai musola, cintai masjid. Insya Allah kita husnul khotimah. Amin. Cuma banyak orang matinya tanpa husnul khotimah. Ya Allah. Mari kita jadikan sholat ini tiangnya agama. Amin. Orang yang sholat itu mulia dapat syafaat Nabi kita Muhammad. Allah. Allah. Berbicara tentang Sya'ban. Sya'ban bulan yang amat mulia. Kalau kata orang Jakarta namanya bulan sering orang ziarah. Roah. Sya'ban. Maka ada satu malam. Malam yang mulia namanya malam nisfu Sya'ban. Masjid musala di Jakarta dan sekitarnya kalau panitianya bagus cakep banget. Umpamanya nanti malam nisfu Sya'ban umpama. Pagi-pagi hidupin empli. 6:30 empli hidupin. Tes cek cek cek. Dijajal dijajal. Ketahui. Dijajal bukan cek. Pengumuman kepada warga RT sekian, RW sekian, jangan lupa nanti malam, malam nisfu Sya'ban. Mari kita siarkan musola masjid. Cakep. Suami mau berangkat kerja, bini ngomong, ya, tuh musola ngumumin, masjid nisfu Sya'ban ya, ntar malam. Pulang sampai rumah jam 5 tek. Jangan ngayap ya. Jangan ngobe, awas ya. Kita sholat bersama keluarga. Siap, kata suami. Samikna wa atokna.
Polisi bilang, siap 88. Enggak 86. Cakep. Berangkat kerja. Setar motor. Kerja. Pegawai biasa. Motornya Suzuki Smash. Tahun 2005. STNK mati 6 tahun. Cememeh, cememeh. Motor lama kiprok baru. Nyimpen aki berarti. Berangkat kerja. Berangkat kerja, helm pegang. Istri pegang gini helm suami. Cium tangan suami. Istri yang tua. Ayah, hati-hati kerja ya. Helm istri. Helm dilap, kacanya pakai tumpuk. Ngegurem. Tas minyak. Bini gak tau apa-apa. Kaca helm pakai topok. Nah bekas minyak. Suaminya pakai kabut. Berangkat tuh kerja. Pulang kerja. Jam 5. Karena janji suami mau nisfu saban. Istrinya tungguin aja. Tuh. Ya Allah ya. Mana si item ya Allah. Si item belum datang ya Allah. Udah jam 5, teng. Datang tuh motor. Suzuki Smash. Udah kagak ada temennya. Kalau pin kan banyak. Ini Suzuki Smash temennya udah kagak ada. Motor bapaknya doang. Sampai Allah ya. Sampai. Cium tangannya. Cakep. Ayah. Ayo ya. Masuk. Pisang goreng siap. Teh manis. Ya. Pisang goreng ya. Nikmat. Sore pulang kerja cari nafkah. Ngobrol suami istri. Anak-anak ada semua, ada ya. Kira-kira 5:30. Ya. Ambil wudhu ya, bersih-bersih. Ya, kita di Saban ke masjid dan ke musala. Cakep. Berangkat. Bawa sejadah. Bawa surah Yasin. Surah Yasin yang pembagian orang 40 hari. Buka cocok nih. Haji Sulaiman. Tuh, Haji Junaidi nih. Air bawa. Aqua kalau kurang galonan. Isi ulang bawa. Anak panggul. Salat maghrib berjamaah. Habis salat maghrib Imam Rawatib menunjuk orang yang baca surah Yasin. Wih, cakep. Mari buka Yasinnya. Buka semua. Ikut semua. Yang dari 40 hari orang, yang gede, yang kecil, baca semua. Habis baca Yasin, doanya minta. Suka orang lupa ini. Maka doanya minta, ya Rabbi, panjangkan umurku dalam taat kepada. Tuh begitu. Habis baca Yasin, doanya minta, ya Rabbi, panjangkan umurku dalam taat kepada. Pakai bahasa Arab boleh? Boleh. Doa. Salat bahasa Al-Qur'an. Azan bahasa Al-Qur'an. Tapi doa boleh bahasa apa aja. Bahasa Arab boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah wa as'aluka tamamal afiyah. Bahasa Jawa boleh. Ya Rabb, nggih, nggih. Boleh. Banten boleh. Ya Rabb, aing cicing wae. Aing aing aing. Padang boleh. Ya Rab, awak mengamuk. Piti, piti. Betawi, boleh baca doa. Cuma jeleknya Betawi, kalau baca doa ngeluh mulu. Betawi itu doa. Ngeluh mulu. Orang Betawi kalau baca doa ngeluh mulu. Ya Allah, ya Rab, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Kemarin ngawin anak tekor. Untung ngawinin. Nah tekor. Rugi ngawinin untung. Malah udah agak untung. Lu bayangin coba.
Doanya minta, ya Rabbi, panjangkan umurku dalam taat kepadamu. Bimakna panjang umur dalam taat, maksudnya apa? Walaupun meninggal dunia kita umur 60, umur 70, seakan 1000 tahun, ambilnya dari hitungan Ramadan Kerim. Yang sunat menjadi fardu, yang fardu Allah lipat ganda. Namun shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Pahala ibadah. Biar meninggal dunia umur 70, kalau ibadah terus berlipat ganda, maka muliakan mintanya begitu. Cuma banyak orang salah pasang. Sholat kagak, mingkong. Umur 70, sholat kagak. Bulan Ramadan gak puasa, kalah 30. Gila tongkong. Pindah agama mendingan. Kalah 30. Sholat kagak, puasa kagak, ngaku berkah. Nih, tunjuk, cium tangan, engkong berkah. Bayang kagak sholat kagak. Cucu cium tangan, apa yang berkah kok? Cuma tangan ketimunan doang. Ngaji kagak, sholat kagak, engkong. Tuh, lihat, salah pasak berkah. Yang namanya berkah, al-barkah, ziyadatul khair. Orang yang berkah, ziyadah, tambah. Khair itu kebajikan kita. Bukan menang panjang umur. Orang bangga umur. Engkong. Zaman Jepang, engkong main gunduk. Menang lama berarti ibadah kagak. Maka jangan ambil salah pasang berkah. Panjang umur dalam barokah, maknanya walaupun meninggal dunia usia muda, tapi diisi waktumu dengan ibadah. Baca Yasin yang kedua. Mintanya, ya Rabbi, banyakkan rezekiku. Berikan rezekiku yang banyak, yang luas. Semua minta doa. Istri, doain suami. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku rezekinya tambah luas. Pegawai negeri, boleh. Pegawai swasta, boleh. Pedagang, boleh. Tukang ojek, boleh. Berdoa, ya Rob, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Cuma kadang-kadang bini tukang ojek nggak paham. Satu hari dia berduit 50.000, marah-marah. Ayah, kan begini. Beda nih, dua tukang ojek. Yang satu Jawa, yang satu Betawi. Ini beda nih, tukang ojek. Betawi jam 11 dapat duit kocak berhenti. Kocak mana? Tidurlah tidur. Jawa sampai maghrib. Betawi dapat duit kocak jam 11 berhenti kocak. Kocak. Tidurlah tidurlah. Maka kadang-kadang dapat duit 50.000 marah bini. Ayah, kocak sampai mana ya? Jumelin lakinya. Dia mati lakinya. Besok dikasih duit pagi kocak. Ayah, dia paling ngocap. Apa menanya? Dia aja. Besok 7 juta. Poya-poya. Ke Carrefour, Indomaret. Lu dari mana ya? Motor gue jual. Makan dari motor. Sekali gue sabar. Dua kali gue sabar. Kayak habis sabar gue. Makan dari motor. Gila dari bini. Motor jual 7 juta. Dia poya-poya. Nah bengong. Motor kagak ada, kaki kagak ada, masih diomelin. Ayah, ngapain di rumah? Motor gak ada, motor. Ayah pakai akal, ngojek payung. 2000, 2000, 2000. Luar biasa. Tolong coba. Maka minta rezekinya yang banyak, yang halal untuk thayyibah. Minta yang halal untuk thayyibah. Yasin yang ketiga, mintanya, ya Rabbi, kalau aku kembali dalam keadaan husnul khotimah, mintanya berakhir dengan baik. Sebab ada dua, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah.
Kalau husnul khotimah, kita ini doyan ngaji. Ke masjid, ke musola. Lagi cinta agama, kurang sehat, sakit, meninggal dunia, husnul khotimah. Lagi demen sama ilmu, lagi demen sama agama, meninggal dunia, husnul khotimah. Tapi ada orang mati, suul khotimah. Aki-aki umur 77, mati di panti pijit. Di Mangga Besar, sono. Yang pijit perempuan umur 19 tahun. Ketekan lehernya pakai dengkul. Mati itu aki-aki. Ngek. Perempuan nanti. RT lapor sama pengurus musola. Ustaz, warga meninggal Ustaz. Ustaz baik. Musola punya lingkungan. Silakan bawa jenazahnya disolatin rame-rame. Siap Ustaz, kata RT. Ustaz enggak tahu. Mati di banting pijit. Ustaz jujur ngomong almarhum mudah-mudahan ishadu min ahlil khair. 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 Khair lagi. Kan mati di banting pijit enggak enak, coy. Anak ke temen gua. Khair aja. Mati-mati pijit khair juga. Ustaz kagak tahu. Maka mintanya husnul khotimah. Maka jadikanlah nisfu Sya'ban di hadapanmu. Isi masjid, isi musala. Minta sama Allah jadi orang yang tiga hal yang kita dapatkan. Minta panjang umur dalam taat, minta rezeki yang halal dan thayyibah, minta kalau kembali husnul khotimah. Ramadan kepanjangan. Ntar lagi. Sekarang yang satu, mari kita jaga persatuan. Amin. Jujur, Indonesia kalau pecah belah berantakan semua. Berantakan. Belajar dari Uni Soviet. Uni Soviet pecah. Perang Rusia Ukraina. Yugoslavia pecah. Indonesia kalau pecah rakyatnya, provinsi 34 provinsi merdeka. Papua merdeka, Maluku Selatan merdeka. Aceh udah pengen banget. Lampung merdeka. Banten Miri, aing merdeka juga. Perang Lampung lawan Banten, berebut Gunung Krakatau. Gunung aing. Jawa merdeka. Enggak merdeka. Betawi ngiri. Enak aja bawa merdeka. Gua kagak. Betawi merdeka. Berantakan. Mari kita bersatu. Jangan pecah belah. Hanya urusan dunia yang sementara. Biar aku, siapapun yang datang ke tanah Betawi, kita hormati orang Betawi semua. Jawa datang, silakan. Sunda, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, datang ke Jakarta, kita saling menghormati. Cakep. Akur. Betawi menjawa biar akur. Jawa namanya Sugianto. Betawi manggil, Jawa, sini lu. Wak, sini wak. Betawi tengik. Jawa ngatain Betawi tengik. Mengko dodol wak. Enak wak akur. Nongkrong di pos RW. Kopi kapal api, rokok di Samsung, Betawi ngerokok, asap dibunderin, Jawa pakai nyolok. Akur itu paling enak. Akur ini paling enak, betul gak? Betawi nanya, wah, lu kan lama di Jakarta, berapa tahun wah? Lebih kurang 40 tahun, lama wah. Gua tanya sekarang, lebih enak mana? Zaman sekarang Jokowi apa Soeharto? Soeharto. Jawa bilang Jokowi. Pulang ke Tegal cepet. Lu Betawi? Gua Soeharto. Tetap gua Soeharto. Kok Soeharto? Enakan Soeharto. Dulu bini gua muda, sekarang udah tua. Lebih dulu godek. Luar biasa. Biar aku. Mudah-mudahan berkah. Amin.
2024 pemilihan presiden biar laku. Jangan pecah belah. Jangan. Jangan musola, masjid dijadikan urusan dunia. Amin. Jangan pecah belah. 2024 pemilihan presiden. Pendapat saya, siapapun presidennya, bayar listrik masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.